waspadai dolar New Zealand USD sedang terkoreksi. Secara umum, bias harian pergerakan dolar New Zealand USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang mencoba melakukan fase koreksi. Jika pergerakan dolar New Zealand USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,65578 sampai 0,67349 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,68140. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 0,65578 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0,67009. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.